Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman sehat semua ya dan tetap semangat untuk menjalani hari. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa juga untuk menyiapkan buku catatan dan buku latihan kalian ya. Nah, hari ini kita akan membuat proyek mingguan berupa peragaan gerhana matahari. Tapi sebelum itu, kita harus catat dulu ya rencana kerjanya. Oke, Kak. Aku sudah siap mencatat nih. Teman-teman di rumah juga ikut mencatat, yuk. Oke, di dalam rencana kerja kita ada beberapa hal yang harus dicatat untuk disiapkan. Pertama, benda-benda yang dibutuhkan. Kedua, sumber bacaan. Bisa dari buku, internet, atau bertanya pada orang tua. Ketiga, tuliskan secara singkat proses terjadinya gerhana matahari dari sumber bacaan kalian. Dan yang terakhir nih ya, ada berapa banyak orang yang akan kamu ajak untuk melihat peragaanmu? Oke Kak, aku sudah catat semuanya nih. Aku gak sabar untuk membuat proyek mingguannya. Pastinya teman-teman di rumah juga udah gak sabar kan untuk membuat proyek mingguan. Nah, sebelum mengerjakan proyek mingguannya, yuk kita saksikan dulu cerita yang satu ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu yang pintar. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah cerita yang berjudul Di Atas Lingkaran Biru. Cerita ini dibuat oleh Seung Ji-ro, Eun Yong Choi, dan Hwang Ji-sun. Ilustrasi buku ini dibuat oleh Ha Eun Kim. Yuk kita simak bersama. Prom adalah seekor katak kecil. Dia dan teman-temannya tinggal di dasar sebuah rawa yang basah dan berlumpur. Prom selalu penasaran akan segala hal. Matanya nampak berbinar saat penasaran. Kemarin suram, hari ini suram, dan besok akan suram juga lembab. Hal ini terus berulang, pikir Prom. Aku tak suka. Aku ingin hidup di tempat yang bersih dan jernih seperti lingkaran biru itu, ujarnya. Tiba-tiba terdengar suara pluk. Sebongkah tanah jatuh menimpa kepala Prom dan teman-temannya. Aduh, astaga, aduh. Mereka berteriak. Apa ini? Prom pun penasaran. Tunggu sebentar, aku bisa menggunakan ini sebagai tangga, serunya. Sekarang aku bisa menuju lingkaran biru itu. Katak lainnya menertawakan Prom. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Iya, benar. Apa kau tidak tahu kita tidak bisa meninggalkan tempat ini? Mereka menertawakan Prom dan meninggalkannya. Aku bisa melihat dengan jelas lingkaran biru itu, desah Prom. Mengapa mereka mengatakan bahwa aku tidak bisa sampai ke sana? Aku pasti bisa. Dengan penuh tekad, Prom menaiki tangga selangkah demi selangkah. Saat Prom menaiki tangga, sebuah suara kecil berteriak. Aduh, sakit kakimu. Prom mencari pemilik suara itu, tetapi dia tak dapat menemukannya. Lihat.
Sat, aku di sini. Suara kecil itu memanggil lagi. Seekor cacing oranye terperangkap di bawah kaki Prom. Prom dengan cepat menjauh. Oh, maafkan aku, katanya. Nah, begitu lebih baik, kata cacing itu. Namaku Res. Oh, halo, aku Prom. Aku berasal dari rawa di bawah sana. Kamu mau kemana? Tanya Res. Aku mau ke lingkaran biru di atas. Lingkaran biru? Wow, keren sekali. Aku selalu menyukai warna-warni indah di langit, ujar Res penuh harap. Menurutmu aku keren? Tanya Prom. Tentu saja, tidak ada yang pernah berpikir untuk pergi ke sana. Res menyeringai. Benarkah? Terima kasih, Res. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku sebelumnya, kata Prom. Tapi apa kamu tahu, sebenarnya aku agak takut. Bisakah aku benar-benar naik ke langit? Kenapa tidak, Prom? Aku percaya padamu, kata Res. Kamu memiliki mata sejelas langit. Kamu bisa melakukannya. Aku akan mendukungmu dari bawah sini. Prom pun melangkah penuh semangat menuju langit. Satu, dua, satu, dua. Prom terengah-engah naik. Namun lingkaran biru itu malah menjauh. Prom kelelahan. Dia duduk dan mulai menangis. Kemudian dia mendengar suara kecipak-kecipuk dari kejauhan. Suara itu semakin keras dan mendekat. Halo, kata kecil, aku Nyonya Farm. Mengapa kamu menangis? Prom mendongak dan berkata, aku Prom, aku ingin pergi ke lingkaran biru. Tetapi lingkaran itu tidak mau mendekat. Oh, begitu. Pasti sulit untukmu. Nyonya Farm memeluk Prom dengan erat. Jangan menangis, Prom. Kamu pasti bisa sampai di sana. Kamu akan mencapai lingkaran itu. Prom merasakan kehangatan di sekitar tubuhnya. Lingkaran biru itu telah menguning dan bersinar cerah. Prom berkata, terima kasih Nyonya, aku tidak akan menangis lagi. Tidak ada yang pernah memelukku begitu erat sebelumnya. Mulai sekarang Prom, kamu bisa mengingat kehangatan yang kamu rasakan sekarang setiap kali kamu merasa lelah. Terima kasih Nyonya Farm, selamat tinggal. Prom mulai menaiki tangga lagi. Tak lama kemudian, dia tersandung kakinya dan jatuh hampir ke dasar lagi. Oh tidak, aku sudah pergi sejauh ini. Tapi sekarang lingkarannya semakin jauh. Di dekatnya, seekor semut dan siput sedang berjalan-jalan mengagumi lingkaran itu. Remdu, lihat itu, kata semut. Warna lingkaran biru berubah menjadi merah muda. Kamu benar, indah sekali, Remdu menjawab. Tapi suara apa itu? Ini aku, Prom. Aku menangis karena aku ingin mencapai lingkaran biru itu. Namun aku jatuh ketika mencoba memanjatnya. Sekarang aku tidak akan pernah berhasil sampai di sana. Jangan menangis, kata kecil. Kegagalan seringkali menjadi bagian dari perjalanan mencapai mimpi, kata Remdu. Mimpi? Apa itu? Tanya Prom. Sebuah mimpi adalah keinginan yang akan membuat setiap harimu menjadi istimewa. Meskipun mungkin sulit untuk dicapai, kamu tak boleh menyerah, kata semut. Guru kami mengajarkan kami itu, kata Remdu.
Mimpiku adalah menjadi guru seperti dia. Menurutku kamu sudah menjadi guru yang hebat, kata Prom sambil tersenyum. Karena kamu baru saja mengajariku tentang mimpi. Kemudian Prom dengan percaya diri mulai melangkah menuju ke lingkaran itu lagi. Selangkah demi selangkah, lingkaran itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, mata Prom dipenuhi dengan cahaya yang berkelip-kelip. Aku berhasil! Wow, jadi seperti inilah sebenarnya lingkaran biru itu. Saat itu, Prom menyadari sesuatu. Sekarang aku tahu, bukan lingkaran itu yang terkunci di langit. Namun kata-katalah yang terkunci di dasar sumur yang gelap di sebuah rawa. Dengan keberanian, cinta dan tekad, kita semua bisa hidup bebas di bawah langit biru yang bersih dan jernih. Prom merasakan kekuatan di kakinya. Ini hanyalah permulaan, katanya pada diri sendiri. Sekarang aku akan membagikan semua cinta dan dukungan yang sudah aku terima kepada orang lain. Dia pun melangkah tegap ke udara yang bersih dan jernih dengan penuh harapan dan kegembiraan. Cerita pun selesai. Teman-teman, kalian masih ingat kan? Salah satu cara menentukan FPB dan KPK dapat dilakukan dengan cara pembagian berulang? Yuk, kita bahas lagi bersama. Misalnya, kita akan menentukan FPB dan KPK dari 36, 48, dan 56 dengan cara pembagian berulang. Langkah pertama, cari bilangan prima terkecil yang dapat membagi 36, 48, dan 56. Lalu tuliskan di sebelah kiri seperti ini. Dan tuliskan hasil baginya di bawah setiap bilangan. Contohnya, 36 bagi 2 hasilnya 18. 48 bagi 2 hasilnya 24. Dan 56 bagi 2 yaitu 28. Kemudian, ulangi langkahnya pada ketiga bilangan hasil dari langkah pertama. 18 bagi 2 hasilnya 9. 24 bagi 2 hasilnya 12. Dan 28 dibagi 2 hasilnya 14. Langkah-langkah ini diulang pada setiap bilangan sampai tidak ditemukan lagi faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut. Kamu bisa menandai bilangan prima yang dapat membagi semua bilangan dengan melingkarinya. Karena tidak semua bilangan dapat habis dibagi oleh bilangan prima yang sama atau sudah tidak ada lagi faktor persekutuannya, maka kalian dapat menggunakan bilangan prima yang hanya dapat membagi dua atau salah satu bilangan saja, sampai tersisa bilangan-bilangan prima dan tidak memiliki faktor persekutuan lagi. Maksudnya bagaimana, Kak? Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya hasil pembagian yang terakhir ini. Kita dapatkan bilangan 9, 12, dan 14. Karena 9 tidak bisa habis dibagi bilangan prima 2, maka kita boleh memilih bilangan prima lain yang dapat membagi 2 atau salah satu dari ketiga bilangan ini. Sekarang kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Sementara 14 tidak habis dibagi 3, maka tetap kita tulis angka 14 di bawahnya. Kemudian kita gunakan bilangan prima 2 lagi. 3 tidak habis dibagi 2, maka kita turunkan saja angka 3. Kemudian 4 bagi 2 hasilnya 2 dan 14 bagi 2 hasilnya 7. Apakah kita perlu membagi lagi? Oh tidak, karena hasil pembagiannya telah menunjukkan bilangan prima 3, 2, dan 7. Lalu FPB dan KPK-nya berapa, Kak? FPB atau faktor persekutuan terbesar dapat kita hitung dengan mengalihkan faktor prima yang sudah kita lingkari. Ingat, faktor yang kita lingkari adalah faktor prima yang mampu membagi ketiga bilangan secara bersamaan. Sehingga FPB-nya dihitung dengan cara 2 kali 2 sama dengan 4.
Sedangkan untuk menghitung KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil adalah kita kalikan seluruh faktor prima serta maupun hasil baginya. 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 7 sama dengan 1008. Penjelasan tadi sudah aku catat. Apakah teman-teman juga sudah mencatatnya? Oke, setelah ini Kak Dara akan memberikan latihan kepada teman-teman di rumah ya. Tetap siapkan buku dan alat tulismu. Teman-teman masih ingat bahwa bumi memiliki satelit alami? Ya, bulan, betul sekali. Selain bulan, masih ada benda langit lain yang mengelilingi bumi pada orbit tertentu. Benda langit tersebut adalah satelit buatan. Satelit buatan dibuat oleh manusia dengan berbagai macam fungsi. Misalnya untuk observasi luar angkasa, sebagai pemantau, dan lain sebagainya. Jumlah satelit buatan tidak hanya satu. Masing-masing satelit memiliki jenis orbit, ruang orbit, dan periode orbit yang berbeda. Contohnya dalam tabel berikut ini. Perbedaan orbit ini mengakibatkan satelit-satelit yang berada pada orbit berbeda berpeluang pada posisi sejajar seperti pada planet-planet. Sekarang coba yuk kita cari tahu bersama. Satelit P berada pada orbit rendah, sedangkan satelit O berada pada orbit sedang. Saat ini kedua satelit tersebut dalam posisi sejajar. Berapa jam dari sekarang kedua satelit akan berada pada posisi sejajar kembali? Caranya sama seperti soal sebelumnya ya. Untuk mengetahui waktu kedua satelit sejajar kembali, kita cari dengan menggunakan KPK dari periode orbit. Oke, sekarang perhatikan tabel berikut ini ya. Satelit P merupakan jenis orbit rendah yang memiliki periode orbit 90 menit. Sementara satelit O merupakan jenis orbit sedang yang memiliki periode orbit 6 jam. Pertama, kita ubah terlebih dahulu ya satuan periode orbit O ke dalam menit supaya lebih mudah menghitungnya. 6 jam setara dengan 360 menit. Sekarang, kita cari KPK dari 90 dan 360 menggunakan pembagian berulang. Seperti berikut ini. Dari hasil pembagian berulang, kedua bilangan tersebut kita dapati KPK dari 90 dan juga 360 dapat dihitung dengan 2 kali 5 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 atau 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 360. Atau kedua satelit akan berada pada posisi sejajar setiap 360 menit sekali. Nah, 360 menit ini kita ubah ke dalam satuan jam, yaitu dibagi dengan 60. Maka jawaban dari pertanyaan kedua adalah satelit akan sejajar setelah 6 jam dari saat ini. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Sekarang giliran kamu menjawab pertanyaan berikut ini ya. Catat dan kerjakan di bukumu. Jika kesulitan, mintalah bantuan anggota keluarga lainnya di rumah ya. Semangat! Nah sekarang waktunya kita mengerjakan proyek mingguan. Yeay! Tapi sebelum kita memulai mengerjakan proyek mingguan ini, lampu ruangan sudah kita redupkan ya, agar percobaan kita bisa berhasil. Coba Sita keluarkan dulu buku catatannya. Dan terangkan ke teman-teman di rumah ya. Apa aja sih alat-alat yang kita gunakan? Oke, di sini aku ada bola kasti sebagai bola berukuran sedang. Dan bola pingpong sebagai bola berukuran kecil. Dan ada satu buah senter. Sip, kita mulai ya. Jangan lupa juga untuk melihat catatan rencana kerja kalian. Nah, untuk teman-teman di rumah, jika kalian sulit menemukan alat-alat ini, kalian bisa menggambarkan proses terjadinya gerhana matahari di buku gambar ya. Jangan lupa juga untuk diwarnai.
Yuk kita mulai. Oke, Kak. Jadi yang pertama kita lakukan apa sih, Tar? Yang pertama kita lakukan adalah menyusun kedua bola ini. Bola kasti sebagai bumi, aku letakkan dulu bola kastinya ya. Kemudian bola pingpong sebagai bulan di depannya. Semua harus diletakkan dengan sejajar ya. Setelah itu kita nyalakan senter deh. Senter sebagai cahaya matahari ya. Senter juga kita letakkan sejajar dengan bola. Wow. Selanjutnya apa sih, Ta? Kemudian kita bisa menggerakkan bola pingpong ke kanan dan ke kiri seperti ini, Kak. Selesai deh. Yeay. Setelah melakukan proyek ini, Kak Dara mau nanya nih. Apa yang terjadi ketika senter dinyalakan? Apakah bola kasti bisa terkena cahaya senter secara utuh? Menurut pengamatanku, yang terjadi adalah bola pingpong sebagai bulan. Jika terkena sinar matahari, akan menimbulkan bagian gelap di bola kasti. Bola kasti tidak terkena cahaya secara utuh, Kak. Lalu, apakah pembuatan proyek ini berjalan sesuai rencana? Iya, Kak. Sesuai banget. Yaudah, yang terakhir ya. Apa hal yang paling menyenangkan saat membuat proyek ini? Yang paling menyenangkan adalah saat senter dinyalakan, Kak. Ada cahaya gelap yang menutupi sebagian dari bola kasti. Dan jika aku gerakan bola pingpong ke kanan dan ke kiri, aku bisa melihat proses gerhana matahari sebagian. Wah, Sita hebat. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana? Proyek kali ini berjalan dengan lancar gak? Kalau belum, kalian bisa mengulangnya kembali dan mencatat apa yang terjadi saat senternya dinyalakan ya. Semangat mencoba kembali. Seru sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Tapi sayangnya perjumpaan hari ini sudah selesai ya, Kak. Jangan bersedih karena pekan depan kita akan kembali bertemu dan belajar bersama lagi. Menunggu pertemuan kita selanjutnya akan lebih baik nih jika kalian mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari. Tetap jaga kesehatan dan terapkan 5M ya teman-teman. Dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.